guys. Ini harus padat mas ya? Padat kan? Harus padat ya, tidak injak. Biar pas banyak mas. Biar pas banyak mas ya? Mas ini nggak ada penambahan bahan lain mas ya? Nggak ada. Kayak apa? M4 nggak ada. Gula, tetes. Gak ada mas. Gak ada ya. Murni dari singkong. Oh, murni dari singkong ya. Iya teman-teman. Jadi teman ya, kesuksesan laki-laki itu, kesuksesan suami itu guys, itu ditandai adanya wanita atau seorang istri di belakangnya. Jadi di konten ini tidak hanya edukasi tentang peternakan teman-teman, jadi tentang kehidupan. Bisa sukses itu manakala kita bisa menundukkan ego kita masing-masing untuk saling bekerja sama dalam sebuah usaha teman-teman. Nah Mas Deddy ini ya contoh kecil saja ya. Jadi bisa teman-teman tiru bahwa peternakan itu bisa dikendalikan oleh dua nakoda. Itu diantaranya Mas Deddy bekerja di pasar untuk cari bakalan atau bahan, mbaknya ini yang ngurus kandang mbak ya. Iya. Dan ini emang sudah jadi apa, jadi aktivitas jenengan mbak ya? Iya, sehari-hari mas. Sehari-hari ya? Iya. Ya kalau disuruh berhenti malah nesu mas, marah dia mas. Malah marah? Marah. Oh. Iya. Oh berarti jenengan ini nggak dipaksa mas jadi mbak? Enggak lah. Enggak. Tak kira dipaksa guys, jangan lupa bantu subscribe guys biar nggak dipaksa guys, subscribe. Kasihan mas baru bantu suami. Gitu ya. Gitu teman-teman. Mas Deddy, Mbak, jadi saya mau ngobrol dengan berdua. Dari sekian banyak usaha, apa bener-bener usaha peternakan inilah yang jenengan berdua rasakan bener-bener yang pas sesuai keinginan? Iya. Gitu. Saya bisa kayak gini juga gara pelihara kambing, jual beli kambing ini loh mas. Gitu ya. Keuntungan sampean per hari berapa? Bocoran agar teman-teman biar semangat lah. Bocoran saja. Ini untuk apanya ini? Untuk penghasilan jenengan per hari. Iya jual beli semualah semua. Semua ya. Nah, semua. Per hari. Iya. 500 guys. Jadi. Jangan dikira jual beli Mas Deddy ini untungnya 500, tapi keseluruhan Mas ya. Keseluruhan dari ternak ya, dari jagang ya. Keseluruhan Mas. Keseluruhan 500.000. Dan ini juga bisa dicontoh, bisa dikerjakan orang lain enggak Mas? Gimana Mas? Bisa juga dikerjakan oleh orang lain. Bisa? Bisa ya. Bisa. Jadi bukan hanya sampean aja yang bisa segitu ya. Semua bisa mbak ya. Bahkan yang lain lebih tinggi dari saya loh mas. Kemarin saya ini termasuk masih pemula juga gitu. Gitu mas ya. Oh, kan saya main ini sekitar 6 tahunan. 6 tahun ini. 6 tahunan. Masih pemula lah mas. Mas Deddy, ya? Saran Mas Deddy buat teman-teman yang masih apa belum punya pekerjaan pokok, pingin ternak nggak bisa, pengen jual beli duitnya nanggung, modalnya nanggung, sarannya buat apa Mas Deddy? Ya kalau saran saya mas ya, ya. Kalau soalnya apa itu, nah, kita kan bisa dikendali, terkendala di dana mas, modal awal. Ya breeding aja dulu lah, breeding ya. Untuk pemula itu nggak perlu banyak dulu, jangan ambisi ya. Dan utama lagi bibit utama itu. Maksudnya bibit yang bagus atau gimana? Yang bagus. Jangan asal dari bibit. Kan banyak itu pemula yang baru pemula nih ya. Ya, pertama kali melihara kambing tapi salah bibit dia. Salah bibit. Dipelihara berapa bulan kok untungnya kecil gitu. Ya dia salah di bibit. Gitu teman-teman. Jadi saran Mas Deddy breeding gitu. Breeding Mas. Breeding. Berarti jenengan dulu pertama mulai breeding Mas ya? Breeding ya? Iya. Sehingga berkembang lalu memutuskan untuk hijrah ke jual beli ya? Iya. Gitu guys. Keren. Sekarang juga breeding juga ini. Oh gitu. Iya ini bur ini yang ini guys. Ini breeding beliau. Dulu pertama breeding 5 ekor. 5 ekor.
3.150.000 ekor. Gitu. Mas, coba mas yang baru di giling ini bisa nggak mas dikasih makan? Bahaya nggak mas? Yang digiling? Enggak apa-apa loh. Oh, enggak bahaya guys. Yang perempuan katanya bininya bilangnya, ya enggak lah. Yakin guys, aman berarti. Kita cek dulu guys. Mana? Yang mana? Mbak, yang mana mas? Ayo, enggak apa-apa. Nah, kita contohin ini. Nah, ini langsung nih. Oh, aman guys. Jadi tuh liatin makannya kayak gitu. Teman-teman nggak usah ragu teman-teman. Ini di kandang Mas Deddy ini langsung digiling, langsung disajikan. Yang kemarin di komen di kolom komentarnya video Mas Deddy ya, kalau diberi pakan di chopper langsung disajikan gimana? Nah ini sudah dijawab oleh Mas Deddy ya, tidak apa-apa ini ya. Ini ya teman-teman. Jadi tanpa disilase pun nggak masalah. Gitu. Oke, cukup Mas Deddy. Kita hanya buat contoh saja bahwa pertanyaan teman-teman itu bisa sampai jawab dengan real. Ini yang kemarin pada heran di tempat Mas Deddy. Makanya kayak gitu. Nah, seperti ini adanya. Nih. Padahal kami baru semua ini. Oke. Mas Deddy, untuk silase sendiri setelah ditutup seperti ini sudah enggak ada perlakuan lagi ya? Ya enggak ada mas, yang penting kan rapat. Rapat aja, kedap udara. Kalau bocor bisa busuk. Busuk ya? Oke. Okay. Kalau busuk itu kambing jelek, kambing. Enggak okay. Bagus tuh kambing. Oke okay, guys, mungkin ini dulu ya konten di sini udah cukup mungkin ya. Tentang silase, jadi digiling, dimasukkan ke dalam drum, kedap udara, jangan bocor sehingganya tidak busuk. Nah, 5 hari kemudian bisa disajikan. Gitu Mas Deddy ya? Iya. Oke. Okay. Mas Deddy, makasih Mas Deddy ya. Ya, Pak. Nah, semoga dimanfaat buat teman-teman. Ya. Mbak, terima kasih Mbak ya. Iya, Pak ya. Oke. Okay. Yes, itu dulu. Semoga bermanfaat buat jenengan semua bahwa peternakan itu tidak sulit. Hanya cukup dengan dicoper, disajikan bisa. Disilase lebih bagus, sehingganya bisa tahan lama. Sampai kurun waktu 7 bulan. Guys, saya akhiri video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.